Tuh. Kenapa kena kuning? Kenapa kena lampu kuning? Apa ni? Lampu kuning ke lampu putih? Lampu putih lah. Putih. Kena kuning. Kalau nak kuning boleh juga kuning. Kalau kuning ni macam mana? Kuning ni kuning sangat. Ah ni okey. Kuning sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara-saudari, brother-brother, sister-sister, apa lagi? You guys, wah, you guys. Okay, jadi kita ingin sound check dululah. Sebelum kita panggil ataupun kita menerima sahabat saya yang handsome, comel, very sporting, iaitu saudara Samsul Debat kita. Jadi sudi apalah kiranya Pak Su nak sound check. Sound check macam mana penerimaan suara Pak Su dekat sana. 1 2 3 3 2 1. Terima. Cantik tak cantik? Cuba komen sikit dekat ruang komen. Liasari, apa khabar? Tadi kita ada Anwar Hasim, Anwar Hasin, sahabat saya dari TV3. Siapa ada di sana, tolong respon. Baca mana suara Pak Su, sedap ke tak sedap? Come ke tak come? Indah ke tak indah? Lawa ke tak lawa? Tolong. Ila Azila, dia kata clear, cantik, alhamdulillah. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, brother-brother, waalaikumsalam lah, memang bagi salam tu. Brother-brother, sister-sister, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Wah, Abang Samsul Debat dah ada kat situ. Okey, saya akan terima nanti, bang. Sekejap, saya nak buka dulu. Hari ini, kami berdua, iaitu saya, Samsul Gaw-Gaw dan juga brother kita, Samsul Debat, akan kami berkolaborasi, ya. Bekerjasama untuk apa ni, kami akan sembang-sembang malam ini yang berjudul, tajuknya ialah Jom Sokong Kami. Okay. Kasih okey. Kasih tengah cantik. Kalau boleh sehat, alhamdulillah. Kasih Liasari tanya. Okey, kami akan bersembang-sembang tentang Jom Sokong Kami. Sebenarnya adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, perkara sokong ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia begitu besar. Kan? Siapakah Liverpool kalau tanpa penyokong? Ya, kolaborasi dah. Kolaborasi, betul. Kolaborasi, betul. Okey, bekerjasama. Kami akan bersama-sama live sebentar lagi. Siapakah Liverpool tanpa penyokong? Walaupun dia jadi champion, tapi Liverpool duduk di padang, penyokong duduk di luar, dia jadi macam tak berapa nak ni. Kosong. Tidak ada sokongan, maka kadang-kadang sokongan, orang kata, kita tidak akan ada pemain nombor 13. Begitu juga dengan artis, kalau kita katakan.
Siapakah artis itu kalau tidak ada sokongan daripada peminat? Begitu juga kalau kata tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya hormati sekalian, brother-brother, you guys, okay? Siapakah kami jika tidak ada anda menyokong sama-sama untuk menonton live ini? Ha, kan? Jadi, tanpa melengah-lengahkan masa, jom sokong kami di Instagram Pak Su Samsul Rau-Rau pada malam ini. Selamat datang diucapkan kepada semua yang sedang menonton kami. Okey. Kami akan bersama-sama pada malam ini. Kalau boleh tolong sebar-sebarkan. Okey. Sebarkan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sila tengok. Mungkin kita akan sepatah dua kata nanti memberi kata-kata semangat. Orang kata motivasi kepada anda yang menonton, insyaAllah. Baik. Jom sokong kami bersama dengan Pak Su Samsul Rau-Rau dan juga saudara Samsul Debat. Okey, walaupun Liverpool baru jadi juara, kita semua dah lama jadi juara. You'll never walk alone. Yes! Tak sabar rasanya Samsul Debat nak sama ni. Okey, baik. Saya nak jawab salam lagi lah kepada yang memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam Luqman. Waalaikumsalam Luqman Qalis. Okey, waalaikumsalam. Baik. Saya nak cuba belajar-belajar ni nak jadi orang kata penerima apa semua. Okey, siapa yang request? Okey, mana Samsul Debat dah request ke belum? Okey, mana dia? Okey, saya sedang menunggu daripada Samsul Debat yang akan sama-sama bersama dengan saya pada malam ini. Ya Allahu Akbar, handsome-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, putih kuning kita. Dah atas dah kuning, saya terus tukar hitam lah. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah. Apa khabar, baik. Allahu akbar, masya-Allah. Handsome abang kita malam ni eh. Tak, saya dah tengok tadi dah tadi saya tengok saya macam handsome dah bang. Okey. Jadi bila abang dah pakai kuning tu, saya terpaksa tukar baju biar jadi second handsome. Okeylah. Allah. Tapi walau macam mana pun kita tetap juara kan? Iya betul. Allah kebal. Rasanya belum terlewat lagi untuk kita mengucapkan tahniah kepada Liverpool eh. Iya betul, dan kepada semua yang mengutuk-ngutuk kata Liverpool takkan jadi juara sebab PKP dan sebagainya, saya nak ingatkan. Kejayaan tertangguh tidak bermakna dia tidaklah bergelar juara. Yes. Dia ditangguhkan untuk memberi ruang dan peluang kepada semua pasukan lain untuk belajar menghadapi hakikat yang anda telah pun kalah kepada Liverpool. Macam tu ayat dah. Kami, kami dah pesan dah tadi, Abang Samsul Rau-Rau, malam ni tolong jangan pakai jersey Liverpool. Cukuplah dengan kelukaan mereka. Sebelum bermulanya musim baru. Saya memang tadi macam nak pakai, nak ajak abang pakai Liverpool. Kira macam kira kita ni merayakan kejayaan Liverpool lah. Tapi rasa macam nanti tak seronok pula kan. Tak apa bang. Abang punya logo yang tu sekarang ni, logo apa-apa tu? Net Collapse. Net Collapse tu dah nampak macam logo The Cop pun sama daripada jauh. Itu masalahnya. Sekarang ni orang tengok apa pun Liverpool sekarang ni, itu masalah tu. Kan? Itulah dia. Jadi apapun tak kiralah anda semua Liverpool, Manchester United, Bayern München, Barcelona, tak kira Madrid, apapun. Yang penting kita menyokong pasukan kita tanpa kita mengecam orang lain, itu penting. Betul. Kan? Suka-suka kita, untuk orang kata, tapi jangan kecam sampai sampai orang kata lupa diri. Tapi bila kita sebut sokong malam ini, bila ayat orang sebut sokong, jangan kita sempitkan pemikiran. Sebut jom sokong, ini politik ke? Tak. Tapi sokongan tu ada luas. Itu sebab Abang Samsul Rau-Rau sebut tadi, luas. Sokong boleh jadi macam contoh, kita menyokong anak kita di dalam satu pertandingan yang ingin sertai. Sokong sama ada kita memberi galakan, sokong sama ada kita menyediakan satu bantuan kepada dia supaya dia terus bergerak dengan lebih baik lagi, ataupun kita bersedia untuk bersama-sama dengan dia di dalam mengecapi kejayaan itu. Jadi
pada malam ini itulah tujuannya kita memilih tajuk yang sangat unik, Jom Sokong Kami. Ya, yeah, betul. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa bang, marilah kita mulakan orang kata forum santai kita secara nah, dalam bang, Instagram. sebelum tu, Ya. Sebelum kita mulakan, abang kena terangkan kepada semua pendengar-pendengar dan liver-liver kita malam ini tentang siapakah penaja program kita pada malam ini, bang. Ah, itu dia. Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Samsul Deban ataupun saudara Samsul Deban, sahabat saya yang saya amat sayangi. Sukacita saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni, mana peminat-minat Samsul Deban ni, dia tak follow kita, tak ikut lagi ni. Tak ramai lagi ni, mana dia? Sayu, peminat-peminat Samsul Deban, mari ramai-ramai. InsyaAllah, okay? InsyaAllah. Kita teruskan. Baik, baik, terima kasih diucapkan kepada penaja. Penaja pertama kita pada malam ini, terima kasih diucapkan kepada Niha. Okey. Ini namanya, iaitu minuman susu, nutrisi penting dalam susu kambing. Okey. Ini macam namanya. Kenal. Eh? Ada ke kat belakang tu, bang? Ada ke tak ada? Okey. Ni dia. Okay. Memang saya pun dah minum. Okey, terima kasih banyak kepada orang yang ada dekat dalam gambar ni yang menaja, dan tak lupa juga yang saya pakai baju ni, Net Coles, okey? Net Coles, minuman kesihatan yang akan mengurangkan kolesterol dalam tubuh badan kita. Minuman yang mengandungi 5 bahan-bahan yang akan mengurangkan kolesterol dalam tubuh badan kita. Disatukan menjadi jus minuman dan minum pagi dan petang, satu sudu pagi, satu sudu petang. Kalau kita nak minum madu, kita nak minum apa ni, lemon, kita nak minum bawang putih dan sebagainya, banyak kerja. Jadi ini kita satukan, formulasikan satu dalam satu botol dan kemudian diminum setiap hari, dan insya-Allah akan mengurangkan kandungan kolesterol dalam tubuh badan kita. Baik, penaja kita yang ketiga, iaitu yang panjang umurnya sepanjang PKP, ni dia bendanya. Tahu apa ni bang? Kepek sadap. Okey, kerepek. Kepek keruh kerak. Keruh kerak, keruh kerak. Rau, rau. Rasa dia. Okey, ada 5 perisa yang berlainan. Ubi kering, ubi pedas, ubi masin, pisang tanduk pedas, pisang tanduk masin. Dan juga kita ada kerepek bawang juga nanti. Baik, tapi siapa yang berminat nanti, bolehlah nanti kita ruang komen, kita minta isteri saya tolong tuliskan nombor telefon tu dekat bawah pada siapa yang berminat nanti, insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Okey, itu deh. Terima kasih kepada penaja-penaja produk-produk yang saya masukkan tadi, dan saya serahkan kepada Samsul Debat untuk kita nak kongsi sama-sama tentang Jom Sokong Kami ni. Bukan setakat sokong bola aje, bukan setakat sokong pemimpin. Pemimpin ni, kalau kita bukan cerita pasal politik, tapi kalau satu orang pemimpin, tapi kalau tidak ada yang menyokongnya, maka pemimpin tu takkan ke mana-mana. Begitu juga dengan seorang artis. Artis ni, kalau kata sekarang, dulu buat album bang, kalau kita buat album, penyokong ataupun peminat tak beli album dia, artis tu tak jadi yang apa? Original. Tak beli dia, album yang original. Original. Sama juga sekarang ini, kalau artis tu dia buat lagu, dia masukkan dalam YouTube tapi tak ada siapa nak subscribe, maka penyanyi tu, artis tu takkan ada siapa nak ikut, tak ada siapa nak tengok dia punya YouTube. Jadi sekarang ini abang buka tentang Jom Sokong Kami ni, tentang macam mana kita boleh bekerjasama, siapa yang sokong siapa, siapa yang patut membantu siapa dalam Jom Sokong Kami ni. Tafadhal Mashkura. Jadi terima kasih banyak kepada semua pendengar, dan saya malam ni sebetulah sangat sebab saya dapat menumpang ruangan Instagram Abang Samsul Gawau, kerana apabila dia cakap mana dia follow-follow Samsul Debat tu, satu penghinaan lah rasanya, sebab dengan tahap follower dia lagi ramai daripada saya ni. Kan semenjak saya punya Instagram kena hack ni, jadi ni beranilah sikit dah semenjak ada 100,000 ke atas ni. Terima kasih banyak. Barulah ada muka sikit nak live dengan Abang Samsul Gawau. Tetapi saya nak beritahu, kita ni kadang-kadang, kita ni orang kata satu istilah yang selalu disebut, kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Jadi tuan-tuan, simple dia. Salah satu cara sokong, sama ada kita ni kalau kita tak boleh nak tekan subscribe, kalau tak boleh nak tekan like, jangan kita kutuk pula orang tu.
Itu je poin yang paling senang sekali. Dah tak boleh buat pahala, jangan buat dosa. Itu simple. Kan? Jadi matematik mudah dia. Jadi makna kata contoh, kalau kita nampak seorang budak buat satu kebaikan. Seorang budak berjalan nak pergi mengaji Quran. Jadi kalau dia nak pergi mengaji, kalau kita tak boleh mengajar dia mengaji, kalau kita tak boleh nak bawa dia pergi ke tempat mengaji, cukup sekadar kita menyaksikan, memerhatikan dia pergi mengaji, jangan pula kita menghalang dia, kau jangan lalu sini, kau pergi balik. Jangan pula kita menjadi penyebab budak tu tak belajar mengaji. Contohnya bila ada orang nak belajar, tapi dek, adik nak belajar mengaji eh, bagus, nanti ni ambil ni. Apa apa ni? Tak, ni ambil ni duit belanja sikit, nanti mana tahu kalau haus dah balik nanti boleh beli air, boleh minum untuk ubatkan dahaga tu. InsyaAllah, itu je abang boleh tolong. Dalam pada kita bagi tadi, kita tak sedar. Budak tu tadi pergi dalam perjalanan menuntut ilmu tadi, kalau dia haus, dia beli air, kita dapat saham pada benda tu. Kemudian kita nampak, contoh ada anak saudara kita. Kita ada pak saudara kita, dan ramai-ramai ada seorang pandai. Dia nak sambung belajar. Nak sambung belajar, ni ha, ambil ni. Ambil duit ni, RM1,000. Ni, pakcik bagi untuk kau belajar, untuk bayar yuran. Dia bayar yuran dengan duit itu, bayangkanlah disebabkan permulaan penggal pertama, semester pertama, dia boleh bawa pada semester kedua, ketiga, keempat. Walaupun kita hanya bayar semester pertama, maka sumbangan kita kepada benda yang masuk dalam kepala otak itu jadi saham untuk kita. Dan bayangkan dengan dia belajar pandai-pandai, sampailah dia menjadi orang yang berguna, maka adalah sumbangan bahagian kita kepada hamba Allah itu tadi. Dan bayangkanlah anak itu pula tak henti-henti mendoakan kita setelah dia berjaya di dalam kehidupannya dengan karier dan sebagainya. Makna kata, saya ni orang debat abang. Bila orang debat ni, dia gemar bawa analogi. Jadi analogi saya bawa ni paling mudah. Contoh kita lihat, bukan mudah saya nak sebut. Abang Samsul Rawat adalah satu di antaranya yang saya kagumi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Abang Zul Handy Black, Abang Adam Khoury, Abang Zul Yahya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Abang Ijam Madsen. Saya nak beritahu semua, satu perkara Nabi sebut, setelah penghijrahan Fathu Makkah, tidak ada lagi penjalan selepas itu. Yang ada adalah perubahan sikap. Tuan-tuan, untuk mengorbankan dunia glamour, untuk mengorbankan jutaan ringgit yang boleh diperoleh dalam tempoh setahun, dua tahun, sebagai orang yang popular, selebriti, pelakon, penyanyi, bukanlah satu benda yang mudah untuk dikorbankan demi mencari keredaan Allah SWT. Segala-galanya ditinggalkan, dan manusia-manusia yang saya sebut tadi adalah sebahagian pada golongan yang telah berjaya mengubah dirinya. Bukannya kata nak kata nak jadi alim ulama, tetapi perubahan kita daripada buruk kepada baik itu pun, sebelum nak jadi lebih baik lagi, satu jihad yang sangat besar, tuan-tuan. Dan bukannya murah, tuan-tuan. Bukan murah sebab melibatkan pengorbanan dengan macam-macam cara buat. Tak pernah terbayang Abang Zul Yahya akan buka gerai melayan customer sedangkan dia boleh dengan kerjaya dia dulu. Senang lenang, tak payah nak susah-susah. Abang Ijam Madsen, tak payah susah-susah nak pergi ke sana kemari. Nak berdakwah, nak cerita dengan semua orang benda-benda baik. Bukannya tak payah susah di RSM tu dulu. Tak payah susah lah apa-apa ramai yang saya sebutkan tadi. Macam Abang Samsul, tak payah susah-susah. Dan orang menyangkakan, tak apa, dia senang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu, walau macam mana yang kita lihat, percayalah satu perkara, tidak semua yang dizahirkan oleh seorang manusia itu, itu jualah yang ada di dalam hati, jiwa dan sanubari. Maka saya nak ingatkan semua, jom sokong kami ini, melihat bukan hanya diri saya, tapi Abang Samsul Rawau, apa semua dah berubah ni, dah berubah. Tetapi nak bantu apa? Saya bawa kisah budak tadi, itu budak yang mungkin akan menjadi seorang yang berjaya dalam setelah selesai universiti, disumbangkan yurannya, akhirnya dia berjaya menjadi, berjaya menjadi apa? Menjadi seorang jutawan, jadi doktor, jadi lawyer, engineer, sebagainya. Tetapi kita bukannya nak suruh sokong, nak suruh Abang Samsul Rawau masuk universiti balik, tak. Abang Samsul Rawau, baik sahabat-sahabat yang lain tadi, kami semua berusaha untuk menjadi da'i. Berusaha untuk menyebarkan benda-benda baik. Kami tak minta sedekah dengan tuan-tuan dan puan. Tapi kita buka ruang untuk tuan-tuan dan puan untuk sama bantu.
Sebab Abang Sam suruh kau sekarang ini, kami sedang usaha giat untuk bantu naikkan subscribers YouTube, tuan-tuan. Sebab apa? Kita kena ingat, sekarang ni kita sudah tidak berceramah lagi seperti di tempat lain. Di tempat lain, sebab apa buat masa ini, kita berceramah secara online. Mungkin adalah beberapa agensi dah mula panggil kami, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tetapi online ini dilihat lebih dekat kepada mereka yang tidak mampu keluar. Oleh yang demikian, jangan lupa subscribe YouTube Syamsul, Pak Su Syamsul Rau Rau. Jangan lupa subscribe Pak Su Syamsul Rau Rau. Lepas subscribe, tekan button like dan tolong buat satu perkara je saya minta. Tolong bagi tahu rakan kita yang paling rapat sekali, yang mana kita boleh minta dia subscribe juga. Subscribe dan like. Kemudian kawan kita pun kita pesan macam tu, minta subscribe dan like. Saya cabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebulan ni kita mesti lengkapkan 1,000 subscribers untuk Abang Sam Surau-Rau. Amin. Sebab tuan-tuan subscribe, lepas tu bila Abang Sam Surau-Rau boleh buat, tuan-tuan cakap, kami bukan nak jadi kaya dengan YouTube ni, tak. Tetapi dengan duit itulah kita bantu untuk salurkan untuk tujuan-tujuan kebaikan tuan-tuan. Tujuan-tujuan dakwah. Kan, perjalanan-perjalanan tuan-tuan. Memang ilmu ni, kami dapat ilmu ini, apa yang kami ada ni, Allah Ta'ala bagi pinjam tuan-tuan. Dan kami tak ada nak belagak, nak anggap tu ilmu kami. Tapi ilmu itu nak disebar panjangkan. Tapi boleh disebar panjangkan tuan-tuan. Satu je. Minyak tu tak dapat dah baca qul huwallahu ahad dah tuan-tuan, tak dapat dah. Kan? Bang, berapa ni minyak ni bang? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan tak dapat tuan-tuan, semua nak kena tunjuk RM tu. Abang Sam Surau-Rau dengan saya ceramah bukan dokek-dokek tuan-tuan. Kita orang sampai Penang, sampai Kedah, Perak, Johor, Melaka, Terengganu. Kan? Malahan tuan-tuan jangan tak percaya, Sabah Sarawak pun kami sampai tuan-tuan. Dah sampai betul. Ya, dan kami kadang-kadang ada setengah poin ganjur tu, kami kata tak apa, tak payah ambil kami. Kami naik Grab sendiri je pergi. Tuan-tuan nak beritahu apa? Nak beritahu kami tak berkira tuan-tuan. Tak berkira. Kalau orang cakap kami berkira lah apa, tak maaf tuan-tuan. Tuan-tuan, macam saya cakap tadi, ingat awal tadi, tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Tu sebab saya kata, kalau tuan-tuan tak nak subscribe, tuan-tuan tak nak like, itu hak tuan-tuan masing-masing. Kami bagi peluang buat pahala. Tapi jangan dikutuk pula, ala ni semua kejar duit ni semua. Terpulanglah tuan-tuan nak cakap apa, tuan-tuan. Tapi macam saya cakap tadi, ini tujuannya kita ni nak sama-sama. Saya malam ini bukan sahaja promote YouTube saya. Mungkin belum lagi lah. Buat masa ni, kita nak sama-sama naikkan subscribers untuk Abang Sam Surau-Rau. Saya akan sama bantu, kita akan ajak semua follower-follower saya, tolong please, semua follower-follower saya dan live malam ni, tolong cari dekat YouTube tau, tekan kat itu tu Pak Su Sam Surau-Rau, tekan subscribe, tekan like, tolong. Pak Su Sam Surau-Rau, tekan like, tekan ni. Saya lupalah nak pesan dengan abang, lain kali abang print tu biar terbalik, biar dia keluar elok dekat ke handphone ni. Bukan terbalik. Maknanya print terbalik lah tulisan tu. Baru dah nampak dia, elok. Kan ada orang tutupnya rambut pun bondor dipegang kan tu. Kan? Tapi tak apalah, isu apa ni, maknanya kalau kita aja tu Pak Su Sam Surau-Rau, subscribe, like, itu je. Kemudian ajak kawan-kawan kita juga untuk subscribe dan like. Alhamdulillah. Syah Helmi, terima kasih. Dah subscribe Ustaz? Nampak? Kita dah tambah seorang. Alhamdulillah, baik. Syukur. Alhamdulillah. Ini semangat yang kita nak. Malam ni kita bukan nak buat apa. Malam ni jangan sokong kami. Ni subscribe je sebab kita nak buat pahala. Tu je. Tuan-tuan. Betul. Bukan susah-susah mana. Apa benda yang payah mana. Tuan-tuan. Saya setakat 1,000. Kocinya. Saya sebenarnya gini. Cakap bang. Saya sebenarnya Ye kalabu, ye kalabu pun udah Ustaz. Alhamdulillah, tambah lagi. Ada dia khairi dan alhamdulillah. Macam tu. Okay, malam kita, ni tuan-tuan, pastikan sebelum kita habis live ni tuan-tuan, saya nak tengok pencapaian, saya nak dengar Abang Surau-Rau. Biasanya kalau kita ceramah, malam ni saya umumkan alhamdulillah kutipan sumbangan untuk masjid malam ini berjumlah 5,000. Malam ni nak dengar
lepas sebelum kita akhiri live kita, berapakah jumlah subscribers dah? Ah, macam tu. Okey, saya akan umumkan sebentar lagi. Tadi 217. Sepanjang yang sekarang kita sedang live ni dah bertambah 22 orang. Alhamdulillah. Lebih kurang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Okey, bang, sebenarnya tadi saya nak cakap, saya nak memanjangkan macam abang bagi tahu tadilah. Sedikit ilmu yang saya ada dalam bidang membaca Al-Quran. Satunya, apabila sepanjang PKP yang kita lalui baru ni 3 bulan, saya sibuk dengan jualan keripik, bungkus keripik dan sebagainya. Maka saya tengok ramai abang keluar dalam Facebook bersama dengan 4 orang artis. 4 orang ustaz-ustaz selebriti. Antaranya Dr. Izzah Arif, Haslin Baharim, Abdullah Khairi. Abdullah Khairi dan juga saudara Samsul Debak, 4 orang. Dan ianya mencatat rekod view orang yang menonton 4 juta orang, betul? Ya? Yeah? Okey. Baik. Dan di situ saya tengok ramai pula orang-orang ustaz-ustaz yang lain yang buat live dalam Facebook, dan ketika itu kita tengok satu medium baru dalam bidang dakwah ini, iaitu media sosial. Yang selama ini saya buat YouTube ini pada tahun 2012. Tahun 2013-14 saya dah suruh anak saya buat YouTube macam-macam. Tapi mungkin ketika itu kita belum terbuka lagi untuk kita nak menjadikan orang kata YouTube ini salah satu platform untuk kita berdakwah. Orang lain buat. Contoh, kita pergi kepada satu masjid. Masjid tu ada jemputan juga untuk, contoh, boleh saya cakap ke bang nama-nama? Boleh. Okey. Katanya audio kuliah. Okey, audio kuliah ini dia shoot kita. Dia yang buat live program kita. Terus terang saya cakap abang, kita tak dapat apa-apa daripada mereka. Bukan dapat duit yang kita cakap abang kata nak banyak-banyak, tidak. Tetapi kita tak ada siapa yang orang kata follower kita pun tak ramai, subscriber kita pun tak ramai, tapi kadang-kadang yang pergi tu kita, idea kita yang keluarkan. So, bila sampai bulan Ramadan hari tu ataupun ketika PKP hari tu, kita tak, saya bagi saya tengok, kenapa kita tak buat? Orang lain boleh buat. Sedangkan kalaulah kata 4 juta yang menonton itu Samsul Debat punya YouTube, Masya Allah, Allahu Rabbi kan, dia punya viewers, likers yang ramai itu, sekurang-kurangnya kalaulah apa-apa terjadi kepada para ustaz ketika PKP dan sebagainya, ustaz nak pergi bayar duit minyak, tak perlu nak fikir, aku nak bayar, nak baca dengan kulullah ke, nak bayar apa, semua, kita tak ada pendapatan. Kita hilang mata pencarian. Maka ketika itu, saya mula fikir, aku boleh mengajar, apa kata kalau kata setiap ajaran yang saya buat, bukan ajaran lah, kelas yang saya buat tu, terus ada dalam YouTube, dan orang lain boleh buat rujukan sepanjang masa. Dan sampai saya mati besok, insyaAllah kita semua akan mati, dan orang-orang yang ingin belajar membaca Al-Quran, bukan mengeja, membaca Al-Quran, boleh jadikan YouTube itu sebagai bahan rujukan. Saya pergi buat, saya ingat benda tu macam kita dah buat YouTube, kita dah boleh buat live. Rupanya apabila seorang yang dah buat YouTube, dia perlukan 1,000 subscriber. 1,000 subscriber baru boleh buat live. Jadi saya pun ni minta tolong dengan saudara kita, abang saya ni Syamsul Debat, untuk menolong saya untuk buat satu orang kata program yang macam ni, supaya saya punya subscriber bertambah. Dan saya ada satu idea yang mungkin saya akan buat trigger satu program, iaitu Syamsul Tanya Syamsul, ataupun Syamsul Tanya Syamsul Jawab. InsyaAllah dia tak panjang program tu, tapi dua soalan setiap episod. Mungkin Syamsul Debat tanya Syamsul Rau-Rau, dan ataupun Syamsul Rau-Rau tanya Syamsul Debat tentang kata soalan-soalan, dipanggil soalan-soalan budak-budak baru sekarang. Ringan-ringan. Kita bukan tanya tentang orang kata high class punya pelajaran universiti, tidak.
tanya tentang random. Orang kata zaman sekarang punya. Ustaz, boleh tak saya begini-begini yang simple-simple? So, insyaAllah, kalau kita dah dapat nanti subscriber yang 1,000 tu, maka saya nak buat nanti dengan Samsul Debat, mungkin orang kata 5-10 episod, Samsul tanya, Samsul jawab, dan kami akan sama-sama, saya akan letakkan dalam saya punya YouTube. Dan nanti insyaAllah apabila ni, lepas ni, saya akan cuba pula untuk menghidupkan YouTube. Saya nak sokong pula Samsul Debat punya channel YouTube nanti. Silakan. Dan insyaAllah juga untuk malam-malam, satu berita baik juga untuk semua. Okay. Kami juga, insyaAllah, kami tidak perlu menunggu kepada penganjur-penganjur. Alhamdulillah kalau ada penganjur panggil pun, alhamdulillah. Tapi kami sendiri juga akan bergerak membuat program di tempat-tempat anda. Anda boleh datang. Tak ada masalah. Kita buat live. Contohnya kita buat live. Contoh kita buat live dekat Bangi Gateway. Jadi kita buat dekat situ. Jadi siapa kita umumkan. Mungkin kita minggu depan. Jangan lupa 9:30 malam. Ni contoh tuan-tuan yang pergi pula ni. Ni contoh. Kan? Minggu depan Bangi Gateway. Tuan-tuan datang. Rupa tu cek-cek. Tak ada pun. Rupanya dekat tol betul. Dekat tol Bangi tu betul-betul rupanya. Dia tunggu kat Bangi Gateway yang tu. Kan? Tapi makna kata, kita buat live, di samping itu orang boleh tengok. Kan? Orang boleh tengok secara live, simple-simple je program, dan orang dapat bertemu mesra dengan kita. Mungkin ada soalan-soalan yang sensitif tak nak tanya, sebab saya pun ada beberapa program yang saya usahakan sekarang ni, insyaAllah. Ya? Jadi makna kata, alhamdulillah saya nampak, saya sebenarnya satu perkara, bila Abang Samsul kau-kau datang ke rumah ibu saya, sambungan saya baru-baru ni bila dia sebut, okay, betul. Satu benda, benda yang baik tuan-tuan, benda baik jangan lengah-lengah tuan-tuan. Buat tahu. Tu sebab saya tengok Abang Samsul kau-kau bila dia dah balik rumah, dia dah senyap kan, tu hari ni saya beritahu dia, bang, kena buat something. Kita buat macam ni abang, buat je dengan subscribe. Saya cakap, nampak IG ni sejam je, tapi kita akan tengok kesan dia sehujung nanti. Bayangkan Abang Samsul kau-kau dalam dia main-main tu kan, dalam 2002 boleh, bayangkan bertahun je nak dapat 174 orang tu. Dia dah dapat 174 orang tu tuan-tuan, maknanya apa? Baru 174, tak salah tuan-tuan. Sebenarnya tinggal lagi 826 orang lagi nak cukupkan 1,000. So kita kena positif. Tuan-tuan terpulang nak tengok gelas itu separuh penuh atau nak separuh kosong. Tuan-tuan nak tengok separuh kosong, maka makan angin keluar asap. Biarlah kita tengok yang separuh penuh, benar-benar dengan minum dapat menyelesaikan dahaga kita walaupun belum lengkap sepenuhnya. Tapi perjuangan belum selesai. Kita akan teruskan tuan-tuan. Dan malahan channel YouTube ini tuan-tuan, andai kata kami telah tiada di atas muka bumi ini, mungkin anak-anak kami boleh meneruskan legasinya. Terus menyampaikan, terus menerus menggunakan saluran ini. Mungkin kami sudah tidak ada, tetapi logo kami masih ada. Maknanya tanda nama kami masih ada untuk meneruskan dakwah di atas muka bumi ini sebenarnya yang telah pun ditinggalkan amanahnya oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang komen situ bang, dia kata ramai ustaz buat live malam ni, diminta mohon share. Kalau kita nak share nanti selepas apa ni lah, kita share dekat IGTV betul. Mohon save live ni ramai, tapi saya seronok tadi dalam pada kita live tadi. Alhamdulillah ramai betul dan dah subscribe, dah siap like. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita tapi tapi satu tadi dah ni, bila dekat Bangi Gateway tu dia tanya. Kan aku dah cakap, aku bagi contoh. Tapi tak apa, tak sebenarnya saya cakap Abang Samsul kau-kau, saya umumkan juga insya-Allah kita akan siapkan satu portable backdrop. Kita akan pergi ke tempat-tempat anda. Kalau siapa nak offer, silakan. Contoh contoh saya tengok, benda ni nampak simple. Tapi kalau ada orang yang berhasrat, contoh, aku ni buka restoran. Macam mana aku nak bagi orang datang restoran aku ni? Telefon Pak Su ataupun personal message Pak Su atau saya, boleh tak datang buat Syamsul tanya, Syamsul jawab tu buat dekat restoran saya buat malam ni. Jadi secara tak langsung, kita promosikan. Mungkin malam tu siapa yang datang, boleh order makan dan diberi diskaun 50% ke, tu terpulang pada tuan punya restoran lah. Kami akan buat kat sana. Kami akan buat kat sana. Kemudian kepada pemilik restoran, sumbanglah berapa nak sumbang kepada Pak Su untuk kita sama-sama letakkan dalam tabung
tabung. Saya juga ada satu lagi hasrat yang juga menjadi hasrat saya sejak sial lama tanpa Abang Samsul Gaw-Gaw sedar, iaitu saya juga berhasrat tengah mikirkan cara bagaimanakah untuk memperlengkapkan projek rumah ngaji tu. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah, insyaAllah. Cita-cita Abang, cita-cita saya juga Abang. Nah, tu. InsyaAllah. Jadi insyaAllah Abang, insyaAllah Abang. Kita cari jalan insyaAllah. Benda tu boleh kita selesaikan. Okey, dah tadi apa ni saya selaku orang kata pengusaha net koles tu tadi kata diskaun. Nanti insyaAllah saya bersama dengan rakan saya Azizi nanti dia ada dekat situ, mungkin dia boleh buat dekat office net koles ke. Tapi pada malam ini dan esok sampai esok saja kita bagi diskaun. Siapa yang beli ni nanti boleh tengok nombor telefon dekat situ ataupun saya pin nanti nombor telefon net koles ini. Minuman untuk mengurangkan ataupun membuang segala lemak-lemak kolesterol dalam tubuh badan kita. Okey, nanti kita minta Azizi yang komen-komen kat situ minta nombor telefon ataupun nanti saya bacakan nombor telefon. Siapa yang beli malam ini dan juga esok akan dapat diskaun, okey, ataupun voucher bernilai RM20. Hari ini harganya ialah tuan-tuan dan puan-puan malam ini RM60 sebotol. RM60 sebotol. Jadi siapa beli 2 botol, siapa yang beli 2 botol malam ini, ni semua logo-logo semua siap bang. Ni bukan main-main ni. Ni memang ada logo-logo semua dah ada. Siapa beli malam ini dan esok akan dapat voucher 2 botol ini berharga cuma berharga RM100. Ataupun dia bayar RM120, dia dapat tunai balik RM20. Siapa yang berminat, kita minta kepada HQ Net Koles tolong share dekat situ nombor telefon ataupun nanti saya bacakan dekat sini. Boleh saya baca sekejap bang nombor telefonnya Net Koles? Boleh baca. Bang, nanti dulu sebelum abang baca tu, boleh tak abang baca bahan-bahan dekat dalam tu? Boleh. Net Koles tadi. Sebab orang nak tahu madu lagi apa lagi? Madu, bawang putih, lemon ataupun limau, limau yang kuning tu, lemon. Okay. Bawang putih, ada Allahumma salli ala Muhammad, apa tu? Ruman, apa ni ruman? Delima. Cakap Arab lah aku. Delima. Dan juga itu yang dia punya hardcore dia ialah ataupun dia punya main dia ialah madu, bawang putih, lemon dan juga dari lima semua ni. Halia. Dan untuk semua jangan marah dulu, madu dimasukkan oleh Abang Samsul Gaw-Gaw adalah madu lebah. Okey. Betul. Jangan ini kita tengok. Okey, to Net Koles. Untuk pembelian Net Koles boleh WhatsApp 0179490036. Okey. Lagi sekali nombornya saya baca dekat sini pun boleh. 012 lagi tadi abang apa ni abang Samsul Debat dah baca. 0123250036 ataupun 0179490036. Okey? Jadi insya-Allah rasanya memang sedap, mantap tuan-tuan. Dan bayangkanlah semua produk-produk ini yang ada khasiat dan tersendiri digabung jalinkan setelah dibuat kajian demi kajian dan sesuai untuk tuan-tuan jangan salah faham, dia bukan ubat tapi khasiat insyaAllah mampu improvekan keadaan kesihatan tubuh badan kita mudah-mudahan. Betul. Itu ikhtiar kita insyaAllah. Umur saya dah 52 tahun, saya semakin berusia, umur orang kata janggut pun dah makin putih. Saya dah amalkannya lebih kurang 2 tahun yang lalu ketika saya syuting tahun 2018 yang lalu, apabila tuan punya syarikat ni produk ini datang jumpa saya dan dia bagi saya dan saya pun minum, saya minum sebab kita pergi dakwah, kita bawa kereta, kita bawa jalan malam balik dan sebagainya, nak bangun subuh bukan satu benda yang senang kalau badan kita orang kata tidak ada bahan-bahan yang dapat membantu. Okey, antaranya orang kata madu untuk tenaga, apa ni, halia untuk buang angin dalam tubuh badan kita. Kita jangan bandingkan umur kita dengan budak yang berusia 25 tahun. Jadi kita 25 kali 2. Jadi kita dah 50 ke atas, kita tak tahu apa yang ada dalam tubuh badan kita ni. Jadi untuk nak mengeluarkan segalanya, jadi saya menerima pelawaan
ni untuk bekerjasama dengan syarikat ini untuk sama-sama kita, bila dah kita tahu benda ni bagus, jadi kita nak share kepada peminat-peminat kita dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkanlah, dengan harga RM60 yang biasanya di luar dan memang ramai orang beli, malahan ramai yang tanya dah habis. Dah habis, stok tu laju sangat tuan-tuan. RM60 satu kotak. Tetapi malam ini dua kotak RM100. Kita jimat tuan-tuan dan dapat pula dua botol. Jadi tuan-tuan, jangan sia-siakan peluang ni, sebab peluang dan ruang ini tidak datang banyak kali. Bila dah ada, dapatkan segera. Okay? Alhamdulillah. Dan jadi teruskan juga subscribe, jangan hilang fokus. Jangan lupa fokus. Alamak, susu kambing pula keluar. Ini susu kambing Al-Amr. Alhamdulillah, baik tuan-tuan. Untuk orang perempuan yang period di Merayau, kejap awal, kejap lambik, kejap tak mana poin, boleh tuan-tuan cuba minum susu kambing. Begitu juga yang sakit sendi, sakit tulang, osteoporosis. Kemudian baru-baru ni kita dapat testimoni daripada ada yang sebelum ni kaki dia kebas-kebas selalu, dan kemudian dia selalu sangat, dia rasa macam sakit lutut. Alhamdulillah, lepas minum susu kambing Al-Amr ni dapat membantu dia, memberi sedikit kekuatan kepada dia, lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Begitu juga untuk orang gastrik dan sebagainya. Tuan-tuan, saya tak nak cerita sangat pasal susu kambing saya tu, saya tak risau sangat. Tetapi tuan-tuan, jangan hilang fokus eh. Jom sokong kami, subscribe dan like ya, YouTube Pak Su Samsul Rau-Rau. Okay. Betul. Baik. Like juga daripada tuan-tuan, tekan ni bagus, tapi biarlah tunjuk good tu lepas tuan-tuan subscribe dan like YouTube Pak Su Samsul Rau-Rau. Okey. Ada orang tanya ni, nama dia Syabel, nama dia. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak melakukan kebaikan secara istiqamah? Sebenarnya macam ni yang paling penting, saya selalu bagi analogi yang paling mudah. Abang, kalau kita beli telefon baru bang, ada kita dapat telefon baru, manalah tahu tiba-tiba ada orang yang sayang kat dua Samsung ni kan. Kita dua-dua dapat telefon baru. Ada bungkusan lah, apa benda ni? Asyik orang perempuan yang order online ni kan, tiba-tiba kita pula dapat, tak pernah beli, tak pernah apa, buka-buka handphone baru. Benda pertama bang, kita on. Lepas on bang kan, abang saya nak tanya, apa benda pertama abang akan buat bila dah on telefon tu? Masuk SIM card semua dah. Dah masuk SIM card semua dah settle dah. Benda pertama abang akan buat apa? Saya kalau ni, saya akan test call lah. Cuba test call lah dulu. Tak. Saya yakin dengan orang yang usia macam abang ni, benda pertama yang saya akan buat abang pertama saya akan buka setting dia dulu. Pertama, volume dia berapa kuat. Abang akan settingkan keterangan dia. Betul. Tulisan abang tu font dia lagi besar daripada font yang saya tengok. Kalau tidak tu macam ni dia menengok tu. Nak tengok kan? Kan? Jadi betul tak bang? Kan? Lepas betul. Tu abang akan, lepas tu wallpaper abang dekat depan tu takkan nak letak gambar daun tu. Abang akan letak lah gambar mungkin produk abang. Ataupun abang letak muka girlfriend abang tu lah. Gambar abang. Okay. Letak gambar abang adjust kan? Saya nak tanya abang satu soalan semua pendengar tolong dengar. Saya nak tanya, rasa-rasalah abang, abang adjust setting ni setiap hari ke tidak? Tak. Itulah sekali kita akan guna, tapi tiba-tiba satu hari, apa salah telefon ni blur ni? Baru abang buka setting balik untuk betulkan balik. Maknanya, yang paling penting adalah ketika permulaan adalah setting. Istiqamah tu macam tu. Kita takkan ubah diri kita ni hari-hari, tak. Tapi setting awal tu, kita nak tuju ke mana? Amalan kita nak tuju ke mana? Bila setting kita betul, insyaAllah kita boleh istiqamah. Dan kemudian bila rasa, kenapa aku ni? Hari tu aku rajin solat. Ni tiba-tiba malas pula datang. Apa sal? Betulkan balik setting. Ya Allah, aku niat ni kerana Allah. Betulkan balik setting. InsyaAllah kita boleh istiqamah. Allahu Akbar. Itu dia jawapan yang terang, lagi orang kata bersuluh daripada Samsul Deban. Tadi saya nak sambung tentang sokongan. Ada dua cerita lah bang. Kalau tanpa sokongan, silakan. Nabi SAW
Semasa penghijrahan daripada Mekah bersama dengan para sahabat sampai di Madinah, mereka disokong oleh orang-orang Madinah yang digelar ataupun Nabi SAW menggelar mereka, iaitu orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini lah yang menyokong sahabat-sahabat yang apa ni, yang digelarkan Muhajir. Muhajir dan Ansar. Ada satu kisah. Apabila Nabi, sahabat Nabi SAW yang namanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Abdul Rahman ni ketika di Mekah, beliau adalah orang kaya, seorang peniaga yang besar di pada Mekah. Apabila beliau nak berhijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy tidak membenarkan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni bawa walaupun satu dirham ataupun satu rial pun. Kenapa? Dia kata kalau engkau nak berhijrah, segala apa benda pun tak boleh bawa. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ini berhijrah tidak membawa satu apa pun. Sampai di sana, kemudian bertemu dengan para orang-orang Ansar ini, bagi tahu kepada saudara Abdul Rahman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, apa yang Sayyidina Abdul Rahman bin Auf hendak. Sampaikan orang Ansar kata, kalau contoh nak isteri pun orang Ansar boleh bagi. Tapi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kata apa? Aku tidak mahu apa, aku cuma nak tahu di mana letaknya pasar di Madinah. Dan di situlah bermulanya perniagaan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ini berniaga dan berniaga dengan sokongan. Dengan sokongan orang-orang Ansar yang berada di Madinah Tubuh Nawarah. Itu satu sokongan. Satu lagi, saya nak kongsi, saya duduk bangi bang. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang saya hormati sekalian, brother-brother, you guys, saya duduk bangi. Di bangi ada satu universiti yang namanya dalam bahasa Inggeris, National University of Malaysia. National University of Malaysia. Salah seorang pensyarah yang berada di National University of Malaysia ini ialah Profesor Madya Datuk Dr. Izhar bin Arif. Boleh tanya Dr. Izhar Arif, siapakah yang orang kata menyumbangkan pembangunan apa ni, untuk membangunkan sebuah universiti itu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya pergi tahun lepas, 2 tahun lepas bertemu dengan rektor di UKM. Rektor tu bagi tahu apa? Ketika tahun 68 ada seorang yang namanya, ketika itu nama saya tak ingat, tapi umurnya baru 9 tahun. 9 tahun dia memberi infak menyokong pembangunan Universiti Kebangsaan Malaysia ketika itu RM1 saja. Tetapi selepas sehingga lebih kurang 40 tahun, orang yang belajar tu dah mula jadi doktor, dah jadi magistrate, dah jadi ahli politik, dah jadi businessman. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka sekarang ada grup WhatsApp, ada banyak macam-macam. So mereka ini mencari siapakah yang membantu kami sehingga kami berjaya sampai macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang sorang sekalian, seorang yang ketika umurnya tahun 68, 9 tahun, cuba bayangkan sekarang tahun 2020 ataupun 2018 yang lepas, beliau ini telah pun ditaja untuk pergi ke Mekah ataupun pergi ke membuat umrah, bukan keluar duit, pergi layanan VIP. VIP istimewa bersama dengan isteri. Ini mengikut daripada rektor ataupun pensyarah daripada UKM yang cerita dekat saya. Cuba bayangkan dari RM1 selepas 40 tahun, dia dapat hampir puluhan ribu ataupun hampir-hampir dekat ratusan ribu ringgit punya nilai pergi menunaikan umrah. Bayangkan RM1 sumbangan dia. Masya Allah, dia sokong RM1 je. Tapi selepas 40 tahun ataupun 30 tahun, dia dapat RM100,000. Wallahu Allahu akbar, masya Allah. Dua cerita saya nak kongsi. Tanpa sokongan, tanpa ada orang kata sokongan jitu daripada penyokong ataupun anda semua, kita tidak akan ke mana-mana. Betul tak bang? Betul. Sebabnya saya cakap dengan semua, satu perkara lah dalam peristiwa penghijrahan Nabi tu, kalau kita tengok, benda pertama sekali adalah Nabi nak keluar dari rumah, Allah pun bantu. Allah bantu Nabi, Allah berikan ngantuk dan juga tidurnya kepada tentera-tentera kafir Quraisy yang ada di luar rumah. Kemudian Nabi pilih pula Sayyidina Abu Bakar untuk sokong Nabi.
Dan Saidina Abu Bakar seronok sangat sebab dipilih oleh Nabi untuk sesama dengan Nabi untuk mulakan perjalanan. Saidina Ali seronok sangat bila dipilih oleh Nabi untuk gantikan Nabi kat tempat tidur. Pada peranan tu walaupun simple tapi besar makna pada Saidina Ali, walaupun risiko dia boleh jadi dibunuh oleh tentera kafir Quraisy. Dan kemudian bayangkanlah disokong pula perjalanannya bersama dengan pengikut bersama-sama berjuang di jalan Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua ini bukan wang ringgit yang jadi ukuran tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah hamba Allah yang telah menyumbangkan kepada tertegaknya Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, bayangkan dia sendiri pun tidak mengharapkan wang ringgit itu sebenarnya. Tetapi apabila dia menilai balik, ya Allah, dia kadang-kadang malu nak terima benda yang besar tu sebab apa? Pada dia sumbangan saya tu tak ada apa pun. Masa saya umur 9 tahun tu sebagai sikit dia tak ada apa pun. Tetapi sebenarnya, itulah dia janji Allah. Bila kita buat satu, niat kena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Tuan-tuan, tidak ada yang mustahil daripada Allah, tuan-tuan. Yang mustahil daripada kita pun, Allah tunjuk tuan. Ya Allah, tak sangka pula ayat tu banyak kali dah keluar pada mulut kita. Tak sangka, betul. Yelah, ha'ahlah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan, saya dengan Abang Sansur ni satu ke tuan-tuan? Dia ni sahabat saya, tuan-tuan. Dia ni abang saya, dia ni saudara saya. Saya tak ada kira apa. Dia yang dia minta tolong, kalau saya boleh tolong, saya tolonglah, tuan-tuan. Kalau tak boleh, saya cakap lah, tak boleh bang. Tak rapik tu macam tu, bukan susah mana. Tapi dia minta tolong. Dia minta bantu untuk tingkatkan subscribers. Okay, kita buat. Dan dia minta tu bukannya dia guna je nak joli katak, tuan-tuan. Bukan kata dia minta tu sebab dia nak jadi kaya raya macam setengah orang meloncek-loncek depan video tu. Nak dapat ramai follower. Kan? Sebab nak makan duit meloncek-loncek, tuan-tuan fikir dah tuan-tuan. Meloncek-loncek, tahap perangai, menjorit tak tentu arah kat depan YouTube dan tuan-tuan bagi sokongan kat dia. Ini tujuan lah tuan-tuan tu, tujuan agama. Tuan-tuan fikirlah sendiri. Bukan kata apa, tuan-tuan ingat apa? Tuan-tuan ingat ni semua untuk mewah dunia? Tak ada tuan-tuan, tak ada. Itu sebab kami malam ni tak paksa tuan-tuan. Jom kami kata. Jom sokong kami. Itu je ayat dia. Dan itu kalau tuan-tuan nak sokong, sokong. Kalau tuan-tuan tak dapat nak sokong dengan tekan subscribe. Tak roti ha. Macam mana macam mana cara eh. Cakap dengan anak tu. Mestinya ha. Kau tak nak kajar, kau tolong mak. Kau macam mana cara nak tokan, nak subscribe. Paksu kau-kau tu ha. Samsu kau-kau macam mana nak subscribe dengan nak like. Kau tolonglah buat kan ha. Minta tolong orang lain. Kalau tak boleh pun, kalau tu, like. Kalau tak boleh pun, tuan-tuan, paling ringan tuan-tuan. Tak boleh nak angkat tangan. Dalam hati, ya Allah, kau berikanlah kesihatan dan kekuatan kepada kedua-dua Syamsul ini, ya Allah. Mudah-mudahan dia terus kuat dan istiqamah di dalam menyebarkan dakwah di atas muka bumi ini, ya Allah. Mudah-mudahan. Macam tu, tuan-tuan. Subscribe dan jangan lupa like. Dan lepas tu, bagi tahu kawan-kawan yang dah like tu supaya like lah Pak Su punya pula. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan selalu dengar tuan-tuan ada satu lagi yang paling sedih tuan-tuan eh. Satu lagi yang paling sedih tuan-tuan. Saya dengan Pak Su dan beberapa asatizah juga kita buat live selalu tuan-tuan. Ada yang buat live Facebook, ada yang buat live IG. Tapi ada yang ambil kesempatan ambil jadikan video dan untuk kekayaan orang lain, untuk kesenangan orang lain. Kami tak kisah tuan-tuan, kami reda. Tapi apalah salahnya kalau punya diri itu ada juga sahamnya sedikit. Mudah-mudahan Abang Syamsul Gawaw dapat gunakan untuk teruskan usaha dakwah tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan. Paling tidak mana tahu usaha yang kecil malam ini tuan-tuan. Dengan tuan-tuan like dan tuan-tuan. Melengkapkan tuan-tuan. Kita tak nak jadi orang yang ketiga ribu subscribe tuan-tuan. Kita jadi yang seribu yang pertama yang menjadi sejarah untuk bantu gerakkan Abang Syamsul Gawaw ni tuan-tuan. Supaya terus bergerak dengan pantas dan mantap dalam menyebarkan dakwah tuan-tuan. Dengan adanya nanti seribu subscribers tuan-tuan. Ya Allah, tuan-tuan fikirlah orang yang ke 1001, 1002, 1003, 1004 sampailah ke 5000, 6 juta-juta tuan-tuan. Mereka semua itu pun bermula daripada sokongan yang lebih awal yang datang daripada kita. Mudah-mudahan. Ya. Betul, 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 betul. Betul, 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 betul. Itu yang begitu kata-kata yang bersemangat. Betul lah. Kata orang yang memberi nama Syamsul Debat tu. Memang hebat dia bercakap dan memang hebat dia berdebat.
itulah presiden alumni debat Malaysia yang namanya Shamsul Amri bin Ismail. Saya sebenarnya ada ramai kawan. Tapi apabila kita mulakan penghijrahan ini, banyak perkara yang saya belajar apabila ramai kawan kita mula menghilangkan diri. Tambah pula orang kata dengan penghijrahan ini kita rasa susah. Ada yang pepatah Melayu dah mengatakan kawan menangis ramai, kawan ketawa ramai, kawan menangis itu tak ramai. Saya memang saya tersentuh hati apabila selama 3 bulan, 3 bulan kita melalui PKP, PKPB, PKPD dan juga sekarang ini PKPP. Dan antara ramai-ramai tuan-tuan dan puan-puan sahabat saya, salah seorang sahabat saya yang terus menelefon saya ketika saya sedang sukar, susah dan juga ketika tak ada orang lain yang menelefon. Inilah satu-satunya sahabat saya yang namanya Shamsul Amri bin Ismail. Dia telefon saya, dia tanya, "Bang, abang okey ke tak okey?" Ya Allah, saya balik, saya menangis. Saya menangis, saya sebab, saya cakap dekat isteri saya cakap tak sangka. Ada seorang sahabat saya yang tetap bertanya dengan saya. Dia tak bagi duit pun. Dia tak ada pun cakap, "Bang, nak pakai nak tanya ada duit ke?" Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan bayangkan apabila kita sedang susah, satu orang tiba-tiba menelefon kita. Orang lain tak ada telefon kita, tiba-tiba seorang ni telefon saya. Macam ni lah kita tadi. 6 petang telefon saya. Pukul 6. "Bang, malam ni kita live." Tuan-tuan, pukul 6, 7, 8, 9, 9 setengah kita dah live. Masya Allah, terkejut saya. Boleh kita cakap kita jalan. Semoga semua Allah permudahkan segala urusan kita. Oh, Allah permudahkan urusan Samsung debat juga. Mungkin ada kata-kata terakhir, abang, dipersilakan. Nanti bang, sebelum kita ada 4 minit lagi, mungkin abang boleh check dah berapa dah kita punya subscribers, tolong check. Saya dah check tadi. Lebih kurang naik, tak ramai lah bang, tapi ada lah. Alhamdulillah. Daripada orang kata daripada tak ada baik ada kan. Okey, setakat ini 246. Nampak tak? 246. Alhamdulillah. 246. Okeylah. Daripada 17 tu kan. Daripada mula 174. Yang saya nampak 174 hari tu. Ya, 174. Okey, alhamdulillah. Jadi teruskan. Teruskan subscribe dan like YouTube Pak Su Shamsul Rau Rau. Ya, betul. Alhamdulillah. Tolong. Itu lah, saya kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan, kalau boleh, kalau ada masa, tuan-tuan buka YouTube juga. Tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok ada satu kisah Indonesia tu. "Bu, saya nak makan nasi," dia kata. Cuba tengok cerita tu, ada satu kisah Indonesia. Ramai yang share dalam Facebook baru-baru ni. Kisah seorang budak yang dia hanya ada duit yang sikit dan dia kata dia nak makan nasi, dia kata. Boleh tak dia nak beli nasi? Bayangkan dia beli nasi saja. Bayangkan. Dan kemudian makcik tu bagi, "Boleh," dia pun bagi. "Ibu, boleh saya dapatkan kuahnya?" Dia pun tak kuah. Sebab dia harap tak ada charge lah. Tak kuah. Makan. Dah habis tu pula, "Ibu, boleh saya dapatkan nasi dengan duit balance dia dalam di Indonesia kisah ni, yang berapa ribu rupiah tu." Kemudian dia pun bagi. Tetapi bila nak bagi tu, tuan kedai tu terdengar suara budak ni. Dia kata, "Kenapa dia hanya nak beli nasi dengan duit macam ni saja?" Dia kata, "Tak apa, bagi aku ambilkan." Dan tuan punya kedai ni boleh letak lauk dekat dalam bekas tu. Letak lauk dekat bawah, kemudian letak nasi. "Kenapa lah kau letakkan nasi tu atas lauk tu?" "Sebab tak nak budak ni segan, nanti dia nampak ada lauk. Tak apa, kita tutup. Nanti bila dia makan, rezeki dia ada lauk dekat bawah nasi ni." Jadi tuan rumah ni bagi, tuan kedai ni bagi. Ringkas cerita, budak ni tak lupakan peristiwa tu. Dan akhirnya satu ketika, kedai restoran ni nak ditolak oleh kerajaan, oleh pemerintah sebab mungkin nak buat jalan ke apa. Sebab, jadi kedai-kedai ni dah tak boleh ada di sana, jadi mereka hilang mata pencarian. Jadi budak ni dah pun berjaya selepas 20 tahun, dia nampak kedai ni dia teringat. Dan dia suruh pekerja dia pergi ke sana, bawakan tuan punya kedai ni datang jumpa saya. Bila datang jumpa, dia kata, dia bela, rupa-rupanya budak ni memang anak yatim, dia tak ada siapa-siapa. Dan dia bela dua suami isteri ni yang pernah bagi dia makan waktu dia susah ni. Jadi mak ayah dia sendiri duduk di rumah bagi kesenangan pada orang tua. Nak beritahu apa tuan-tuan?
dengan kebaikan yang kita nampak sedikit, hanya bagi nasi putih, tuan-tuan. Kan? Allah Ta'ala balas. Macam Abang Sansur awak sebut tadi, UKM. Dengan singgit, tuan-tuan. Saya dekat tabung yayasan saya, tuan-tuan, orang bagi sumbangan. Singgit, tuan-tuan, online. Tuan-tuan fikirlah. Orang bagi singgit. Tetapi sebenarnya, bila kita yakin akan Allah akan beri ganjaran atas ibadah, amalan kita yang ikhlas, tuan-tuan. InsyaAllah. Kita tak payah risau, tuan-tuan. Subscribe, ya, tuan-tuan. Bukan susah pun. Nah, kau bukan kau nak bayar subscribe, tuan-tuan. Tuan-tuan topkan subscribe, tuan-tuan like. Ya Allah. Tuan-tuan masuk dalam sejarah. Kau tahu tak page YouTube Samsul Gawa yang dah sampai 5 juta ni? Kau tahu tak? Amin. Aku ada antara subscriber 1,000 yang pertama. Kau tahu? Ah, tu semangat yang kita nak, tuan-tuan. Ya, subscribe YouTube Pak Su Samsul Gawa, dan juga jangan lupa kita like, tuan-tuan. Ya, dan ajak kawan-kawan kita like sama. Saya nak dengar tiba-tiba kan, pagi satu pagi subuh tu, pasal suara ataupun, bang, bang, alhamdulillah bang, mana? Dah lapih dah 1,003 orang. 1,003. Hui, ini kalau tikam kono ni. Contoh kan? Tak, yang penting sekali, mudah-mudahan kita nak memudahkan perjalanan dan usaha dakwah ini. Mudah-mudahan Allah pun mudahkan. Amin, amin, amin. Okey bang, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Samsul Debat selaku orang kata host bersama pada malam ini di Instagram saya. Terima kasih juga untuk tajaan susu kambing Samsul Debat ini. Al-Amr Al-Amr. Al-Amr. Ha, Al-Amr. Raw-nya tak bunyi hujung aja. Al-Amr. Okey. Juga Netcode dan juga Kerepek. Siapa yang berminat nak kerepek saya, saya letak nombor telefon dekat situ. Boleh tak WhatsApp 0173763722. Walaupun kerepek, tapi sepanjang 4 bulan PKP, dengan kerepek ni lah kan, keluarga orang kata dapat orang kata menyuap nasi, dapat menyuap makan dalam mulut, dan juga boleh berbelanja dengan duit raya, boleh hari raya sambut dan sebagainya. Ya, maklum saja tuan-tuan dan puan-puan, bila dah orang kata kita dilanda PKP ni, pandemik COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni memang memberi ujian bukan saja kepada orang yang tepi, orang kanan, orang atas, orang bawah, semua orang terkena. Okey, saya rasa dah 10:30 bang. Okeylah bang, eh. Okey, baik. Baik, masih okay. Banyak. Terima kasih banyak bang. Minta maaf bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia forum santai saya bersama dengan Samsul Debat. Terima kasih banyak kepada anda yang bersama-sama dengan saya daripada jam 9:30 malam tadi sehingga sekarang pukul 10:30. Satu jam telah pun orang kata kami lalui bersama. Sedikit lagi saya nak kongsi, besok pagi saya akan live di Tanyalah Ustaz TV3. Besok pagi saya akan bersama dengan Tanyalah Ustaz TV3, tapi bukanlah saya pergi ke Seri Pentas di sana, tak. Saya juga akan live di melalui rumah, okey. Dari rumah akan keluar di orang kata bersiaran dari rumah besok. Jadi pukul 7 part saya, insyaAllah saya akan sama-sama berkongsi pendapat dan juga pandangan saya tentang soalan-soalan yang bakal ditanya oleh da'i besok. Jadi, sekali lagi saya ingin war-warkan kepada anda semua besok pagi, Tanyalah Ustaz di TV3, dan juga siapa yang berminat untuk dapatkan net calls tu, ada nombor di sana, ataupun anda boleh tengok nanti saya akan simpan di IGTV. Baik, kerepek saya, dan juga ini adalah produk terbaru Al-Amr dari Samsul Debat, minuman yang sempurna untuk gaya hidup sihat. Al-Amr, boleh contact ataupun DM Samsul Debat. Baik, apa yang saya dan juga Samsul Debat kongsi pada malam ini, jika yang buruk itu, yang pastinya yang buruk itu dari kami, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, semoga apa saja perkongsian yang kami kongsikan, semoga ada manfaat, manfaat kita bersama. InsyaAllah, kita akan bersiaran lagi, doakan. Semoga YouTube saya ramai subscribe, ramai yang like,
YouTube saya namanya adalah Pak Su Samso Rau Rau. Okey? Baik. Saya keluar dulu. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Samso Debat. Terima kasih Net Koles. Terima kasih Krepek. Kruk Krak Kruk Krak by Samso Rau Rau. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.